Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas Biologi A dengan nomor induk mahasiswa 1908106024. Kali ini saya melakukan pengamatan mengenai pengaruh pemberian limbah air cucian beras dan air garam terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat Ipomoea reptans spoir. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, lalu ditimbang bobot tanah. Diberi label pada setiap perlakuan. Dan selanjutnya yaitu diberi 5 biji bibit kangkung darat. Nantinya langsung ditanam ke tanah dengan sekitar jarak 1 jentik. Selanjutnya yaitu disiram menggunakan air biasa, air garam, dan juga air bekas cucian beras sebagai perlakuannya pada pagi dan sore hari selama 15 hari. Nah, beginilah perkembangan daripada kangkung darat yang telah ditanam. Nah, beginilah hasil pengamatan dari pertumbuhan kangkung darat dari hari pertama hingga ke hari 15.